Don't forget to subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan kalian semua selalu baik dan sehat walafiat ya. Jadi video kali ini aku bakal ngasih tahu atau aku bakal nge-share gimana cara glow up yang paling cepat. Daripada penasaran, yuk langsung aja videonya. Oke guys, sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tuh pernah gak sih suka nyampur-nyampur suatu produk? Jujur aja nih, aku walaupun sering jerawat, tapi kayak gak terlalu ini loh. Aku tuh kayak langsung hilang gitu jerawat, karena aku tuh kayak iseng selalu nyampurin beberapa produk sekaligus. Dan entah kenapa aku tuh kayak gak takut gitu loh. Justru malah aku penasaran kalau ini campur ini tuh gimana sih hasilnya, dan itu aku sering lakuin guys. Nah, kalau kalian pernah nggak tuh kayak gitu? Nah, jujur di video kali ini aku bakal nyampurin pembersih sebenarnya, sabun cuci muka. Jadi kalian udah tahu banget dong ya, aku tuh cocok banget sama sabun yang ini nih, ini Kelly Lemon Soap. Jadi ini kali ini aku bakal bikin wajah glow up dalam hitungan detik atau seketika gitu ya, dengan mencampurkan facial foam lain nih, itu Fair & Lovely. Jadi sebenarnya ada alasannya sih, aku tuh cocok pakai keduanya guys. Maka dari itu aku penasaran nih kalau dia digabungin tuh hasilnya gimana gitu. Karena dia ini kan emang bagus buat ngurangin minyak, dan yang ini tuh buat mencerahkan juga gitu. Dan aku tuh cocok pakai dua-duanya guys, karena yang Fair & Lovely ini yang aku selalu bawa kemana-mana karena dia tuh gampang dibawanya juga, sasetan gitu ya. Kan gak mungkin kalau kemana-mana bawa yang botolan kayak gini, Kelly kan gak ada yang sasetan gitu kan. Jadi aku kalau kemana-mana pakai ini dan di rumah pakai ini. Nah, aku tuh kayak pengen ngegabungin dua-duanya gitu loh. Kira-kira gimana sih hasilnya? Yuk langsung aja kita coba. Guys, ini aku udah basahin wajah aku. Kali ini aku bakal langsung nyobain mencampur semuanya ya. Jadi pertama aku bakal nuangin Fair & Lovely yang facial foamnya ke tangan aku. Oke, udah. Sekarang lanjut ke Kelly-nya, tuang juga. Jadi sebelum ini aku pernah guys campur-campur kayak gini. Yang pertama kali dulu tuh aku nyampurin scrub Wardah sama pembersih Kelly. Ini tuh hasilnya bagus banget guys di wajah, karena scrub Wardah tuh kayak ngelembapin gitu, dan Kelly ini kan kayak mencerahkan gitu. Dan itu tuh kayak dicampur sama aku, pas hasilnya setelah pemakaian wajahku jadi lembab, cerah, kenyal gitu. Pokoknya the best. Tapi kan sekarang Wardahnya udah habis ya, jadi sekarang aku mau pakai ini. Ini kalau udah kita campur aja, diaduk kayak gini. Terus dioles. Gosok kayak biasa cuci muka, guys. Diratain ke seluruh wajah, dan ini didiemin dulu beberapa menit. Oke, habis ini kita langsung bilas. Oke guys, ini aku udah bilasan tuh. Kalian lihat nggak? Itu kamera aku tuh kayak kurang jelas gitu, tapi kalau aslinya tuh kalian bisa, kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh jauh banget dari warna kulit awal aku tadi sebelum cuci muka. Oke guys, kalian bisa lihat hasilnya dalam pemakaian pertama kali. Dan ini kalau kalian keluar, ini tuh kayak bikin pede gitu loh walaupun tanpa make up. Ini tuh kayak kurang jelas karena aku bikin videonya di dalam ruangan dan cahayanya tuh kurang, kalian pasti tahu ya. Ini mungkin kalau di luar hasilnya lebih bagus, lebih putih. Oke, sekarang aku mau keluar kalau kalian gak percaya. Oke guys, ini aku lagi di luar tuh. Hasilnya benar-benar putih berseri banget dalam satu kali pemakaian. Kalian udah percaya kan?
Oke okay guys, tapi aku nggak nyaranin ini tuh untuk dipakai setiap hari. Jadi itu untuk pengganti exfoliating aja atau sebagai ganti scrub kalau kalian ini nggak ada. Ini tuh hasilnya bikin berkilau guys, bikin glow cerah, dan ini tuh kayak langsung halus gitu loh, kayak smooth banget, nggak ada pori gitu hasilnya. Ini aku suka banget yang punya kurun kayak gitu. Oke, jadi video kali ini intinya aku nggak nyaranin ini untuk dipakai setiap hari ya, jadi ini untuk iseng-iseng aja. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa klik like dan subscribe. And see you in my next video. Bye-bye.